suasana? Suasana ini oke tak? Oke. Setuju. Nyaman, best lah. Kalau di pinggir pulau nak kesini lagi, nak pergi tak? Lagi. Macam mana hari pertama? Okey tak? Okey, jalan lancar. Sudah pun memberi respon yang terbaik. Okey. Betul. Kita jumpa masa tahun akan datang. Okey. Kak Malia, macam mana perasaan berada di sini? Okey tak? Okey. Sangat memuaskan. Okey, kemudahan okey tak? Kemudahan pun okey. Pinyang perut. Pinyang perut. Okey, Bu Aisyah, macam mana perkembangan budak memasak tadi? Macam mana? Okey tak? Okey, setakat ni okey. Ada yang tunjuk skill masak, terutamanya pelajar lelaki. Okey, ada eh? Ada. Ada potensi jadi chef yang terbuka. Macam mana hari pertama bersedia kat sini? Hari pertama masih lagi kucak-kacik. Jadi suasana dalam keadaan terkawal. Jadi semua guru-guru memberi komitmen yang tempat yang bagus. Okey. Terutama Cik Hafiz. Janganlah saya, ramai lagi. Okey, diam masih. Sedap. Wah. Boleh ah. Boleh lah. Kami boleh hidup. Boleh hidup. Pakai kaki je. Lemas go on. Ni kali ke berapa ni masak dalam benda ni? First time masak. So apa pendapat kamu tentang aktiviti macam ni? Ni kalau tak boleh survive, kami confirm mati lah. Kami mendapat kesedaran lah yang terlalu amat. Ya, yeah, apa dia? Apa contohnya apa? Kalau perang Jepun dah boleh lah. Perang Jepun dah boleh. Kami dah boleh lah. Kami dah bersiap sedia dah. Semua benda ni. Thank you.
perasaan anda? Takut ada. Okey. Suka pun ada. Ini pertama kali ke dah kali kedua? Pertama kali. Pertama kali lah. So aktiviti ni boleh menambahkan keyakinan ke apa ke? Ha. Boleh menambahkan keyakinan diri. Tak takut dengan tempat yang tinggi. Sebenarnya ada rasa takut tak? Ada. So sekarang ni nak buat aktiviti ni ada rasa takut lagi? Ada lah. Ada lah. Tapi lebih confident lah. Ha. Tanya lah. Berani mencuba fear factor. Okey. Jaya. Ya. Tangkuk, tangkuk, tangkuk.